Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hawa, tuan-tuan, pada petang ini sihat semua insyaallah? Ibu-ibu sihat insyaallah? Ibu-ibu dah makan tengah hari tadi? Alhamdulillah, semua nampak sihat. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam kita pada petang ini, yang dimuliakan oleh Allah, Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga, kerana dengan izin dan kurniaan daripada Allah jualah kita dapat berada di dalam bulan yang cukup mulia, bulan yang dinantikan oleh seluruh orang-orang yang beriman, bulan yang dijanjikan dengan segala bentuk gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah menjadikan pahala ibadah sunat seperti pahala ibadah wajib. Bulan di mana pahala ibadah yang wajib digandakan lebih, sehingga disebut lebih daripada 70 kali ganda pahala pada bulan-bulan yang biasa. Maka pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memilih untuk diturunkan Al-Quranul Karim. Diturunkan Al-Quranul Karim secara keseluruhannya daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Tempat Nabi mendengar kalam ataupun pena yang bergeseran di Lauh Mahfuz. Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ada satu stesen di langit dunia ataupun disebut sebagai Sama'ud Dunya. Dan daripada langit dunia inilah Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Maka ketika mana Allah nak turunkan Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz, ianya berlaku pada bulan Ramadhan. Bulan yang sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan ibadah puasa kita dilaksanakan pada bulan Ramadhan ini. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 185, apabila Allah memberitahu kepada kita syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah satu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu, kata Allah, adalah merupakan hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu juga menjelaskan kepada petunjuk-petunjuk. Wal furqan, Al-Quran itu juga menjadi pemisah antara yang hak dan juga yang batil. Sebab itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat manusia yang selalu hidupnya dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka kehidupannya itu akan terpimpin ke arah apa yang Allah Subhanahu wa taala rida. Sebaliknya, jika sekiranya seorang hamba itu jarang baca Al-Quran, kurang memahami Al-Quranul Karim, walaupun ia memiliki ijazah pendidikan yang tertinggi, walaupun dia memiliki sampai ke tahap PhD sekalipun, tuan-tuan, tetapi kadang-kadang apa yang dia fikirkan, apa yang dituturkan, apa yang dilakukan, kadang-kadang jauh tersasar daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran. Maka sebab itulah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri memilih bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk diturunkan Al-Quran, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlulah memuliakan bulan Ramadan yang mulia ini. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat negara Arab, contohnya di Mesir, tuan-tuan. Mesir ni, tuan-tuan, mereka sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka akan memasang lampu-lampu yang begitu indah berwarna-warni di perkarangan masjid. Kerana persediaan untuk menyambut bulan Ramadan, tetamu yang akan datang selama 29 malam ataupun 30 malam. Tetapi orang kita, tuan-tuan, terbalik. Mereka tak sambut bulan Ramadan dengan memasang lampu, tetapi mereka pasang lampu rumah bila tiba malam-malam raya, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni terlalu memikirkan raya berbanding dengan memikirkan tetamu kita bulan Ramadan. Tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan, selepas 14 hingga 15 hari kita berpuasa nanti, tuan-tuan akan tengok dalam radio, tuan-tuan, hari ke-15, hari ke-16 nanti, tuan-tuan percaya tak percaya cakap saya, tuan-tuan tengok dalam radio mesti dah ada dah lagu-lagu raya tu, tuan-tuan. Dah mula dah ada hint-hint kita nak sambut raya, sedangkan yang sepatutnya kita betul-betul menyambut ialah bulan Ramadan. Kalau di Mesir, tuan-tuan, dia ada satu budaya, tuan-tuan, dia akan beli satu nama di Fanus. Pada saya rasa nama dia Fanus. Lampu-lampu yang begitu indah, yang besar-besar, tuan-tuan, yang mana mereka akan beli dan hiaskan masjid-masjid mereka dengan lampu-lampu. Jadi, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, kalau kita nak ambil sempena memuliakan bulan Ramadan, tuan-tuan, rumah kita, tuan-tuan, bila mula bulan Ramadan ni, buka lampu-lampu luar rumah tu, tuan-tuan. Janganlah buka lampu bilik tidur, nanti suami isteri tu dia tidur pula, terang sangat pula. Buka lampu luar tu bagi orang yang nak pergi ke masjid lalu lalang, terang. Anak kalau jalan kampung ni, tuan-tuan, jangan sayang sangatlah elektrik tu, tuan-tuan. Niat saya buka lampu ni nak mudahkan orang jalan pergi ke masjid, jadi niat kita tu mudah-mudahan Allah gantikan pahala kita tu di hari akhirat nanti, yang kita boleh bangga dengan amalan yang kita buat di dunia ni, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita dengar bulan Ramadan ini, maka kita akan selalu dengar tazkirah-tazkirah, nasihat-nasihat daripada para asatizah, para ulama, yang menyuruh kita untuk melakukan amal-amalan yang baik untuk kita perbanyakkan di dalam bulan Ramadan. Kita selalu diberikan tazkirah untuk kita selalu membaca Al-Quran. Sesuailah bulan Ramadan ni Allah turunkan Al-Quran, maka kita pun banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan kita buatlah halaqah-halaqah tadarus Al-Quran di masjid-masjid. Ada yang buat selepas Isyak, ada buat selepas Zuhur, ada buat selepas Asar.
Ya, begitu sekali kita bersemangat untuk mentadarus ataupun mengkhatamkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Begitu jugalah kita akan digalakkan dan diseru ataupun dinasihatkan untuk banyak bersedekah pada bulan Ramadhan. Kerana ganjaran pahala bersedekah yang kita tahu berganda-ganda banyaknya, boleh mencapai kepada 700 kali ganda. Kita digalakkan untuk banyak memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Maka kita buat majlis iftar perdana, kadang-kadang ada setengah masjid buat majlis bubur lambuk, bagikan kepada fakir miskin. Ini semua adalah merupakan satu perkara yang digalakkan dan dianjurkan dilakukan khususnya pada bulan Ramadan. Apabila kita bercerita tentang beramal, melakukan ketaatan kepada Allah, kita akan melihat ramai manusia akan bersungguh-sungguh nak mendapatkan amal, nak melakukan amal ibadah yang boleh mendatangkan pahala kepada mereka. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita lupa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan pengampunan daripada Allah inilah yang akhirnya dinuktahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang kita nak minta pada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana Sayyidatina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalaulah sekiranya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang aku patut minta dengan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah satu doa, doa untuk kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya tuan-tuan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Tirmizi, Allahumma innaka afuun karim, tambah dekat kalimah karim, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'afu anna. Dua-dua boleh, dua-dua boleh. Tapi dari sudut martabat hadis, tuan-tuan, yang paling sahih, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Kedua martabat hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ala kulli hal, dua-dua hadis ini martabatnya baik dan sahih, tak ada masalah. Ya Allah, innaka afuun, engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka mengampunkan. Fa'fu anni, ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosa. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada kita gunakan masa kita, ibadah kita ni, kita bangun malam, kita bangun solat sunat, tahajud, kita buat zikir, kita baca, kita berselawat pada Nabi dan sebagainya, jangan lupa ada satu bahagian daripada amalan kita ialah kita memohon pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana insan yang paling disukai oleh Allah ialah insan yang banyak memohon pengampunan di saat dia melakukan kesilapan. Setiap manusia ini melakukan kesilapan, kata Allah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan silap, mereka yang Allah suka orang itu ialah orang yang banyak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah puji Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika mana dia melakukan kesilapan, tersilap makan buah yang Allah larang. Apabila diturunkan di atas muka bumi, Nabi Adam alaihi salam diajarkan, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin, Nabi Adam menerima daripada Tuhannya kalimah-kalimah.
Di situ para ulama tafsir menafsirkan bahawa kalimah itu ialah kalimah taubat, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kita dengar imam membaca Rabbana zalamna anfusana wa illan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Kenapa Nabi Adam menggunakan kalimah kami? Kerana kesilapan itu dilakukan oleh Nabi Adam AS dan juga isterinya Sayyidatina Hawa. Satu mesej seolah-olah nak bagi tahu kepada kita, ketika mana Nabi Adam berdoa kepada Allah, di saat dan di samping itu, di samping Nabi Adam itu, ada insan lain yang sama-sama doa supaya diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau doa, jangan doa seorang-seorang. Ya, kena doa dengan isteri kita, tuan-tuan. Kalau tak dapat doa waktu solat, lepas solat, sebab kita solat kat masjid, tuan-tuan, masa kat rumah tu sebelum nak makan, jangan baca doa makan ni, tuan-tuan. 25 tahun kahwin, Allah mubarik lana aje baca. Doa lain tak baca. Bila baca doa panjang sikit, isteri pula teruk. Itu doa lepas solat, janganlah baca. Kita nak makan ni kena doa pendek-pendek, sudahlah. Nanti sejuk makanan. Tuan-tuan, dalam hadis menyebut antara waktu yang mustajab doa ialah ketika kita menghadap juadah. Betul tuan-tuan, jangan baca doa masa Bilal azan baru nak baca doa Allah malakas sunnah tu, jangan. Yang paling bagus kita doa tuan-tuan lagi 2-3 minit nak azan tu. Katakanlah sekarang ni azan 7:22. Ha, 7:19 tu kita dah angkat tangan doa tu. Jadi 3 minit tu boleh doa macam-macam. Ya Allah, kurniakanlah rezeki pada kami. Ya Allah, berkatilah rezeki. Kurniakanlah kami anak yang saleh. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kehadiran bulan Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami. Doa dalam bahasa Melayu pun tak apa, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, doa, doa ni bersama-sama, itu lebih berkah dan lebih mustajab. Ya, apabila kita angkat tangan doa, anak-anak kita doa, anak-anak kita mengaminkan, isteri kita mengaminkan, dan di samping kita ialah ada malaikat-malaikat yang turut sama mengaminkan doa-doa kita tu. Allah puji Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalaulah sekiranya kamu tak ampunkan kami, ya Allah, dan kamu tak rahmati kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan menjadi di kalangan hamba-Mu yang rugi. Doa Nabi Adam, tuan-tuan, Allah kekalkan sehingga hari ini. Bila kita buka Al-Quran, kita boleh baca doa Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Doa seorang makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, yang melakukan kesilapan yang sedikit, tapi masya-Allah doa itu diwariskan kepada kita. Doa ayahanda kita yang pertama tu diwariskan kepada kita. Kita tak dapatlah harta-harta Nabi Adam yang ditinggalkan tu, tapi Allah tinggalkan satu warisan, iaitu doa Nabi Adam AS, yang dengan asbab doa inilah Allah memperkenankan taubat Nabi Adam AS. Doa taubat Allah, Nabi SAW dalam sebuah hadis memuji doa Nabi Yunus AS. Ketika mana Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, seraya Nabi Yunus mengungkapkan la ilaha illa ant, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku tergolong di dalam golongan orang-orang yang melakukan kezaliman.
dibaca Nabi Yunus doa ini ketika berada di dalam perut ikan, di saat hilang segala harapan seorang hamba melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba ni tuan-tuan, dia dah tak ada pada siapa lagi dia nak harapkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan hamba ini tidak didengari oleh hamba-hamba di bumi, tetapi didengari pula oleh hamba-hamba yang duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendengar suara doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yang dituturkan oleh Nabi Yunus tanpa henti, tuan-tuan. Setiap saat dan ketika Nabi Yunus lontarkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, malaikat yang duduk di langit sana mendengar, seakan-akan kata para malaikat, kami biasa dengar suara ini ialah suara Nabi Yunus, tapi dia berada di tempat yang luar daripada yang sepatutnya. Sebab Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, ikan kan bergerak ke sana ke sini, pergi lautan sana, masuk lautan sini dan sebagainya. Dan disebut dalam Al-Quran, saya tak ingat ayatnya, kata Allah, lebih kurang, kalaulah tidak kerana Nabi Yunus AS ini di kalangan orang yang banyak bertasbih, maka dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Mana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, taubat Nabi Yunus AS akhirnya diterima oleh Allah, dan Allah selamatkan Nabi Yunus, dikeluarkan daripada perut ikan. Ini satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Tak ada dalam sejarah mana-mana manusia, tuan-tuan, seorang manusia masuk dalam perut satu makhluk yang lain yang ia masih hidup, melainkan hanya berlaku pada Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan tengok dalam sejarah manusia yang ada ni, yang kena telan ikan paus, yang kena telan apa, ikan jerung, yang kena telan buaya, yang kena telan ular. Tuan-tuan cuba tengok dalam rekod, ada tak orang-orang yang kena telan tu, bila dikeluarkan daripada perut ikan ataupun dikeluarkan daripada perut ular, tengok orang tu relax je sambil tersenyum-senyum. Tengok, saya dah rasa dah duduk dalam perut ular dia. Kalau siapa-siapa nak rasa duduk dalam perut ular, main malam besok kita cari lagi ular lain biar ditelan kita satu malam, macam mana rasa. Tak ada, tuan-tuan. Orang yang kena telan ni, tuan-tuan, biasanya mati. Tak ada siapa yang hidup, tuan-tuan. Sebab itulah antara mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Yunus AS, ketika mana ditelan, Allah jadikan ia masih hidup di dalam perut ikan tersebut. Dan doa taubat yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuun kerim tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampunkan. Ya Allah, ampunkanlah dosa. Jadikanlah tiga doa ini, tuan-tuan, ada bahagian dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita yang dilakukan pada waktu malam. Sebab tu tuan-tuan, Allah puji seorang hamba yang apabila mereka ini banyak minta ampun pada Allah, terutamanya tuan-tuan waktu bila saat yang mustajab, yang sangat Allah Subhanahu wa taala nantikan doa seorang doa taubat seorang hamba. Masa bila tuan-tuan? Ketika mana kita sahur. Ketika mana kita bangun sahur. Allah nukilkan kalamnya, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Antara hamba yang paling Allah sayang, yang paling Allah angkat kedudukannya besok di sisi Allah, ialah orang yang suka minta ampun kepada Allah ketika mana mereka berada pada satu saat yang dinamakan waktu saat sahur. Sebelum kita nak solat subuh tu, tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kita jangan habiskan masa kita dengan bersahur ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bangun tu bagus dah, bangun awal tu 4:30 pagi dah bangun dah.
Ya, itu dah bagus dah bangun pukul 4:30 pagi tu. Tapi duk sibuk dengan makan, minum semuanya sampai dah dekat dengan waktu imsak pun masih tak habis makan. Masih tak selesai. Orang tua dulu-dulu masya-Allah dia punya hikmahnya tuan-tuan. Dia punya hikmahnya nak suruh kita ni berhenti makan tu. Supaya ada sikit masa 10-15 minit ni untuk ambil masa untuk beristighfar ke nak baca Quran. Maka tu yang diwujudkan satu waktu, waktu imsak. Dan waktu imsak. Kalau kita tengok dalam kitab fiqah tuan-tuan, tak ada imsak ni tuan-tuan. Imsak ni tak ada. Tapi budaya imsak ni hanya ada di kalangan orang masyarakat Nusantara je tuan-tuan, Melayu je tuan-tuan. Malaysia, Indonesia, Brunei, Sabah, Sarawak, mungkin dekat Patani sikit. Budaya ni ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab satu orang Melayu kita ni kan, ni nak cakap direct kan, orang Melayu kita ni dia punya budi bahasa dia tinggi kan. Dia kata dah cukup dah tu. Ni dah waktu imsak dah tak boleh makan sebab kan kejap lagi dah nak masuk waktu subuh. Jadi ada waktu senggang antara waktu imsak dengan waktu subuh lebih kurang 10 minit, 15 minit begitu. Tujuannya apa tuan-tuan? Kerana waktu inilah waktu yang sangat mustajab untuk kita minta ampun kepada Allah. Waktu yang mustajab untuk kita minta apa sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat kita meminta kepada Allah, Allah pasti kabulkan permintaan kita sama ada cepat ataupun lambat. Allah nukilkan kalimnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, doalah kamu kepada aku, mintalah kamu kepada aku, pasti aku akan perkenankan permintaan kamu. Sama ada cepat ataupun lambat, pasti Allah perkenankan permintaan kita. Lambat ataupun cepat, hanya kita yang kata lambat ataupun cepat. Pada perkiraan kita, lambat ataupun cepat tu pada kita. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala, cepat ataupun lambat, ianya bukan pada ilmu Allah, bukan pada diri, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ada. Sebab masa ni, cepat atau lambat ini hanya tertakluk pada manusia saja, pada makhluk saja. Tetapi pada diri Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Sebab masa tu pun Allah yang ciptakan. Tetapi yang pasti Allah janji, astajib lakum. Pasti aku akan tunaikan permohonan kamu. Waktu kalau kita buka dalam kitab Hikam Ahasinul Kalim yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan disyarahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri tuan-tuan, ada satu bahagian dalam satu hikmahnya diceritakan bahawa Nabi Musa alaihissalam bila diminta dengan Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan adik beradik Fir'aun ni dulu dia ni ambil Nabi Musa jadikan anak angkat. Jadi Fir'aun bapa ni dah meninggal. Jadi Fir'aun yang kejar Nabi Musa ni ialah anak kepada bapa angkat dia tu dulu. Maknanya ni adik-beradik angkat lah ni. Adik-beradik angkat. Jadi Nabi Musa ni doa pada Allah supaya Allah binasakan Fir'aun. Disebut dalam kitab itu, Allah menerima doa Nabi Musa AS setelah berlalunya masa 40 tahun. Jadi tuan-tuan, kita kalau doa hari ini, jangan kita harapkan besok dapat. Kita pasti dapat, tapi jangan harap besok tu dapat. Sebab Nabi Musa AS yang ulul azmi minar rusul, Nabi dan Rasul yang ulul azmi, yang kalimullah, yang boleh berbicara dengan Allah secara langsung, pun Allah kabulkan permintaan Nabi Musa AS setelah 40 tahun. Jadi tuan-tuan, kalau ada doa nak jadi jutawan tuan-tuan, 40 tahun lagi insyaAllah. Jangan susah hati ya. Kita kena banyak sangka baik dengan Allah, husnul zan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah rasanya cukuplah sekadar itu perkongsian pertama dari saya pada petang ini. Mudah-mudahan yang ada manfaat untuk diri saya ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk tuan-tuan. Yang mana baik dah tuan-tuan, yang mana baik tuan-tuan ambil lah ya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita bertaubat. Selain daripada kita banyakkan amal ibadah, kita kena banyak taubat tuan-tuan.
Sebab orang yang taubat ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh je 5:21 je. Nama tu je. Apa je susah-susah. Allah.